Dalam Mekamato Movie kita mengetahui bersama kalau ternyata Max Mana pada timelinenya Mekamato itu belum memiliki power sfera sama sekali, hanya mengandalkan teknologi canggih. Dan ternyata setelah kedatangan Gragakus ke bumi yang ternyata dia memiliki banyak sekali koleksi power sfera armor, dan setelah kekalahan Gragakus di Mekamato Movie, akhirnya Max Mana pada timelinenya itu yaitu Aman, Asa dan juga Indi, kemudian ada Aba juga, itu mendatangi kapal luar angkasa Gragakus dan sepertinya akan mengambil semua power sfera hasil kekalahan dari Gragakus ini. Dan sepertinya kita akan melihat Max Mana yang nantinya sudah memiliki power sfera hasil dari rampasan koleksi power sfera Gragakus. Dan ternyata power sfera armor bot yang kita lihat di Boboiboy Movie 2 ternyata dulunya juga hasil dari rampasan koleksi power sfera Gragakus loh.